Kalau saya kinerja kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya makan bakso Beranak. Ini guys, bakso Beranak, apa namanya, telur ya, yang pesan dari bakso teler Taiwan. Ini guys, telurnya nanti guys, telurnya kayak gini guys. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bakso teler Taiwan guys. Tuh. Ini satu porsi, enggak semuanya ya guys ya. Saya cuma ambil sedikit baksonya ini aja, sama tahunya itu ambil dua. Karena nanti kalau semuanya saya enggak habis. Jadi satu porsi aja saya dua kali makan guys. Inilah bakso teler Taiwan guys. Tak menikmati dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kentang ya guys ya, ini asli untuk makan ini buat kalian sendok. Kuahnya guys, jen mantap guys. Ini makannya kalau saya kinerja kerja. Air itu satu panci itu tes paling sedang. Wow. Menggal banget Pak. Yang ini selain bakso teler guys, ada baksonya kecil-kecil juga. Ini sedang. Lagi itu baksonya agak kalau dulu coba sebutin mana tak bisa ini begini. Hmm.
Pernah lihat video ya, orang balapan makan bakso itu gede-gede di jatuhnya. Aduh, kok mampu saya segini aja. Ini sudah kenyangan guys, yang gede sih saya segini gak mampu guys. Guys, sisanya tinggal ini. Oh. Ya. Di sana masih banyak guys tahunya, ya. Satu porsi itu tahunya ada 5 kan. Tapi bakso ininya ada 10 dan yang tadi agak gedean dikit. Itu ada 5. Jadinya ada 15. Intinya makan bakso itu dari porsinya. Bakso telur Taiwan is the best, mantap guys ya. Teman-teman yang mau pesen ya, sekarang kan pandemi kan libur juga dilarang ya. Biasanya libur nongkrong makan bakso, mendingan sekarang pesen di bakso talar.